girls, jadi di video kali ini aku mau bikin tutorial makeup Arabian look gitu. Pertama aku spray dulu wajah model pakai setting spraynya Pixi yang Aqua Beauty. Terus aku kasih base makeup dari Makeover yang warnanya hijau. Oh ya, untuk soft line-nya itu aku pakai dari Idol kalau nggak salah. Terus warnanya itu yang rose beige. Untuk foundationnya seperti biasa aku pakai teknik foundation bakar. Nah ini aku mixing ya dari LT Pro, L'Oreal Paris sama Makeover yang long lasting. Aku lagi suka banget pakai teknik ini karena dia cepet banget ngeblend sama kulit klien gitu. Setelah itu aku blend foundationnya pakai beauty blend. Aku blend sampai dia benar-benar halus dan ngerata gitu ya. Untuk concealernya aku pakai dari Vokalur. Maaf itu tulisannya kebalik karena aku pakai kamera depan ini, jadi dianya pakai efek cermin gitu. Aku pakai di area kayak di bawah mata, di bawah dagu, di atas bibir, di hidung dan di dahi. Untuk ngeset wajahnya aku pakai bedak tabur dari Wardah yang Luminous. Aku lupa shade-nya yang nomor berapa, tapi kalau nggak salah itu yang beige gitu kalau nggak salah deh. Nah aku set seluruh wajah pakai loose powder, dan sebelum aku pakai alis aku pakai set up your brow dari Locosme. Supaya alisnya lebih teratur, aku mau bikin alis ala-ala alis rat gitu. Untuk pensil alis, ya pasti tahu lah pensil alis sejuta umat, yaitu dari Viva. Ini enak banget dipakai, creamy banget. Aku pakai yang warna dark brown gitu kalau nggak salah. Di sini aku bingkai dulu alisnya supaya dia lebih gampang, nanti tinggal isi bagian dalamnya aja. Jadi aku bingkai dulu bagian luar, setelah itu nanti aku isi bagian dalamnya. Aku isi pakai dari Wardah gitu, aku lupa itu apa namanya, pokoknya dia dari Wardah. Thank you.
Nah, untuk eyeshadow-nya yang pertama aku pakai Vokalure, eyeshadow-nya Vokalure. Nah, aku pakai yang warnanya coklat muda. Ini maaf enggak nampak, itu yang paling bawah tadi. Aku pakai di area kelopak mata gitu, di bagian kelopak mata. Supaya nanti kelihatan kayak Arabik-Arabik gitu ya, Arabian-Arabian gitu. Nah, untuk bagian kelopak matanya aku pakai dari Vokalure juga. Tadi kalau nggak salah aku pakai yang warna wine gitu. Nah, ini untuk area kelopak matanya aku pilih, sengaja pilih yang warnanya itu agak gelap-gelap gitu supaya kelihatan Arabiannya gitu ya. Setelah itu aku kasih lagi di atas kelopak matanya itu dari Beauty Glass yang warnanya itu gold gitu, supaya dia ada kesan kayak shimmer-shimmernya gitu, nggak terlihat seperti kayak matte banget gitu. Nah, kelihatan lebih mewah gitu kan kalau dikasih shimmer gini. Ini warnanya tuh gold. Untuk kontur seperti biasa aku pakai dari Makeover yang kayak gini bentuknya. Nah, itu aku kasih dulu yang warna putihnya di bagian tengah hidung gitu. Itu aku teknik dari aku sendiri sih. Aku biasanya kalau pakai shading tuh seperti itu. Nanti tinggal sampingnya aku kasih yang warna coklatnya gitu. Nah, untuk bagian samping-sampingnya itu untuk meniruskan pipi itu aku juga pakai dari Makeover ya, supaya pipinya lebih kelihatan tirus.
bagian bawah matanya aku pakai palet dari masih dari Vokalur. Nah, ini aku pakai yang warnanya itu coklat gitu, yang aku pakai di atas tadi, yang di atas yang di pas di lipatan mata itu. Nah, itu aku pakai di bawah matanya juga supaya iya seperti ya yang supaya dia dapat kesan arabiknya gitulah. Terus jangan lupa, ini tuh yang sering lupa banget, kalian tuh harus garisin area atas mata itu supaya dia nggak kelihatan putih-putih gitu. Nah, aku garisnya itu pakai dari Makeover gitu. Aku nggak tahu ini apa, entah eyeliner entah apa, aku nggak tahu. Pokoknya aku biasanya pakai untuk ini dan untuk di bawah mata gitu supaya lebih hitam gitu. Aku masih pakai dari Camalia, ini masih awet banget, jadi aku belum ganti. Ini dari Camalia Beauty. Kita bikin eyelinernya itu dia kayak panjang gitu ya, supaya dia dapat kesan Arabiannya. Untuk blush on aku pakai dari Makeover yang paletku yang biasa aku pakai, karena aku belum punya yang lain, aku masih punya yang ini aja, masih alat seadanya. Nah, untuk eyeshadow tuh nggak ke record ya, karena itu nggak kena di video. Nah, untuk lipsticknya aku pakai dari Implora. Ini yang super murah banget, pokoknya seadanya banget. Ini harganya cuma 20.000. Aku pakai yang nomor 1 yang nude supaya dapat coklat.
Nah, di sini tuh aku lagi negasin alisnya yang tadi udah hilang-hilang gitu kan kena bedak, jadi aku tegasin lagi alisnya pakai pensil X dari Viva supaya alisnya lebih tegas. Terus aku tinggal rapi-rapiin aja daerah-daerah yang menurut aku masih kurang rapi gitu, jadi aku konsilerin. Setelah itu aku maskarain alisnya pakai maskara alis dari Maybelline. Ini aku beli udah lama banget, masih awet banget. Ini gunanya itu supaya bulu-bulu alisnya itu tidur gitu ya, rapi, kelihatan lebih rapi gitu. Nah, itu alis seratnya udah kelihatan. Dan ya walaupun masih berantakan tapi udah lumayan lah. Untuk highlighter aku masih pakai dari paletnya Vocalure yang isinya 3 double on dan 2 highlighter yang warna gold sama warna silver. Ini tuh harganya murah dan bagus, butiran-butiran highlighternya itu lembut jadi nggak kelihatan kasar gitu kalau dipakai. Finish, ini dia hasil makeupnya.